Assalamualaikum, salam untuk sport. Welcome back to my YouTube channel Blacklist Performance bersama saya Nasrun aka Acun. Aha. Kita punya konten pada kali ini menarik sedikit mengenai laut. Sorry. Main-main saja bosku. Buat apa lagi kita mau review pasal laut kan? Aduh, gura-gura. Kok ini main kasih gura-gura lagi? Jadi, kita punya topik pada kali ini. Kita mau review satu jentera yang kira menarik. Dan kira kalau kami tengok yang paling macam seksi lah. Jadi, apakah jentera tersebut? Aha. Oke. Okay. Jadi, pada episode kali ini kita mau review satu jentera Nissan 350Z JDM yang paling seksi di Borneo, bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanpa kita membuang masa lagi, jomlah kita review jentera Nissan 350Z keluaran tahun 2003 JDM konsep auto show. Oke, okay? Jadi kita mau review bagian luar dululah. Start dari dia punya badan dululah. Oke, okay? Body kit. Oke, okay, body kit dia menggunakan konsep Stardust. Fender body, fender belakang. So nanti kita akan round lah. Seperti mana yang kamu nampak? Kalau fender white, dia ada lips depan, ada tangkai-tangkai lagi. Bonnet depan carbon fiber. Lampu dia pakai projector. Nanti kita akan buat satu video. Kita akan kasih on lampu dia sebab lampu dia ni warna merah ni. Sekiranya saya ada tersilap review, saya minta maaf sebab kita orang ni dari bahagian performance. So ini adalah first time kita review jentera yang untuk bahagian auto show ni. So dia punya body kit memang lebar lah. Lebar gila brother. Depan lebar, belakang pun lebar. Kamu nampak tu? Lebar. Memang wide body. Nampak tu lebar. Memang lebar. Kalau kamu tengok dari belakang pun memang sangat lebar. So ini memang konsep auto show. So dia menggunakan Stardust body kit. Oke? Okay? Nampak? So dia memang main untuk lebar-lebar lah. Oke, okay, ducktail pun carbon fiber. Memang padu lah. Kita kasih tengok lagi kamu. Nampak tuh. Lebar brother. Padu lah. So kepada sesiapa yang main 350Z yang mau kasih white body, so ini adalah salah satu konsep yang anda boleh buat lah. Main Stardust body kit, Velocite ataupun Rocket Bunny lah. So itu untuk body kit. So kita tengok dia punya rim lah pula. So rim dia pakai 18 inci. Saya ada tanya owner apa dia punya brand, tapi dia pun kurang pasti, tapi dia claim memang dari Japan lah. Size tire di belakang 285/35/18. So JJ 12, depan 10 JJ. Size tire depan 275/40/18. So that's mean di depan ni dia lebih kecil sikit daripada belakang lah. Belakang tu dia lagi lebar lah. So ini rim pun dia punya konsep pun male female lah. Okay, kalau kamu nampak dia punya rim belakang ni dia lagi lebar daripada yang di depan ni. So kalau kamu nampak juga dia sangat lowered. Dia punya suspension dia bukan pakai high low body shift soft hard 24 step 18 step segala macam, bukan. Dia pakai ESAS 2W pun dari Japan juga. Kalau kamu nampak, kalau orang Sabah cakap merayap habis, merayap habis. Time kami bawa ini kereta pergi sini pun, woi masya Allah, Sarah juga. Tapi tidak apa sebab dia ada ESAS, dia boleh kasih naik turun lah. Tapi kalau dalam keadaan yang begini, kamu tidak boleh bawa lah sebab dia memang sudah sampai habis. So ini boleh reverse sama depan saja. Kalau mau normal balik, kita terpaksa setting lah. So ini konsep memang auto show lah. So kepada pejuang-pejuang 350Z yang ingin main wide body kit tu, ini adalah antara setup yang anda boleh terapkan kepada anda punya 350Z lah. Okay, kalau yang untuk 350Z ni, sebab saya pun dulu saya pun main ini jentera juga, tapi saya sudah jual, saya sudah pencen main dua pintu. Susah lah kalau jalan raya di Sabah ni, terlampau macam bulan. Kalau untuk tahun 2003 ni, dia punya braking system tu kan pakai Brembo lah. So ini dia punya braking system yang kira Japan juga, tapi yang bukan Brembo lah. Kalau yang 350Z tahun 2003 dan ke atas lah, dia punya braking system Brembo. Macam saya punya dulu, saya punya tahun 2005 pakai Brembo. Dia punya exhaust system straight pipe dari depan sampai belakang, stainless steel 3 inci sampai depan, menggunakan exhaust system daripada K-Tune. So ini memang nada ampun lah bunyi dia. Dia punya lampu belakang pun aftermarket. Kalau kamu nampak ni, Stardust. Okay, body kit dia memang badass lah. Kamu nampak tu? Badass katanya. Kamu tengok, dia punya belakang memang besar. Jadi itu serba sedikit di luaran. So, jom kita tengok di bagian dalam lah pula. Oke,
Okay, let's go. So kita tengok dari bagian dalam. Kita mula dari bucket seat. Kalau mengikut dari owner, dia menggunakan bucket seat daripada Recaro. Dia Thailand spec. So kalau kamu tahu apakah spec ini bucket seat, kamu type di ruangan komen di bawah. Semi bucket seat atau bukan full bucket lah. Steering masih juga menggunakan steering yang asal. Macam last time dulu dia pakai OMP steering, tapi dia tukar sebab dia pakai quick release. Sebab kalau quick release tu dia pakai, dia ke depan sedikit. Jadi dia susah mau main ni signal, lampu dan segala macam lah yang bagian-bagian sini ni. So dia tukar balik kembali kepada yang asal lah. Android player. Kalau untuk yang masih belum tahu pasal 350Z, dia punya meter memang beginilah. Ini memang original lah. Dia ada board, dia ada oil sini. Kamu boleh set RPM, boleh tinggi minyak dan segala macam lah. Dan ini macam kira dia punya speedometer, brand macam contoh daripada Devi lah. Ini pun dari Thailand lah. Kenapa? Sebab ini kereta dia konsep auto show. So dia tidak mau terlampau lebih-lebih lah. Tapi sebenarnya kalau auto show, mungkin nanti next time dia akan upgrade lagi lah. Sekarang kita mau tengok apakah sound system yang dia pakai. Let's go. Kita buka. Kalau tengok dari sound system ni, dia menggunakan awal-awal sudah dia cakap sana lah, Alpine. So kalau ikut dari owner, berapa budget untuk sound system yang seperti begini ni? Katanya dalam 10 sehingga 12 ribu lah. Jadi kalau ikut konsep main auto show, tengoknya pun lebih kurang sama macam performance jugalah. Itu adalah serbah sedikit lah mengenai Gentra 350Z ini. Kalau kamu tengok konsep dia memang just nice lah. Walaupun kita kurang nampak dia punya bagian performance, kalau di bagian engine tu dia masih juga standard. Okay, kalau untuk pengetahuan semua, 350Z ini dia NA lah, bukan turbo. Cuma CC dia 35cc. Dia generate 300 horsepower lah. So bagian performance yang ada dia buat, dia upgrade ECU management menggunakan standalone Link G4 Plus Extreme. Tapi kita tidak dapat review itu ECU sebab dia berada di komponen di bawah dashboard kan. Sebab kalau kita mau apa, kita terpaksa buka. Dari kerja lagi nanti kita bosku. Okay guys, itu sajalah kita punya konten pada episode kali ini. Ribuan terima kasih kepada Pejuang Pol karena sudi meminjamkan 350Z Tadas yang padu seperti begini nih. Tetapi sebelum itu, jangan lupa tekan button subscribe YouTube channel kami, Blacklist Performance Motorsport. Sehingga kita bertemu lagi pada next konten mantap terpadu.